Berikut jadwal BRI Liga 1 pekan ke-4. PSS Sleman versus PSIS Semarang pada hari Jumat 21 Juli 2023 yang akan diselenggarakan di Stadion Maguwarjo pukul 15.00 waktu Indonesia Barat livevideo.com. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu guys. Oke, kalau sudah subscribe, mari kita lanjut videonya. Berikut klasemen BRI Liga 1 antara PSS Sleman versus PSIS Semarang, di mana PSS Sleman menempati posisi 10 klasemen dengan mengumpulkan 4 poin. Sedangkan PSIS Semarang menempati posisi 5 klasemen dengan mengumpulkan 6 poin. Berikut catatan head to head antara PSS Sleman versus PSIS Semarang dalam 5 pertandingan terakhirnya, di mana PSS Sleman berhasil mengalahkan PSIS Semarang dengan 1 kali kemenangan, sedangkan PSIS Semarang berhasil mengalahkan PSS Sleman dengan 4 kali kemenangan. Tercatat 5 pertandingan terakhirnya, PSIS Semarang mendominasi dengan 4 kali kemenangan. Dan berikut prediksi skor menurut versi True Excelon. Menurut kalian siapa yang akan menang? Silakan tulis di kolom komentar. Menurut versi True Excelon, sepertinya PSS Sleman akan menang 2-1 atas PSIS Semarang. Berikut prediksi line up PSS Sleman dengan formasi 4-3-3. Pintus posisi penjaga gawang, Ansanai posisi bek kanan, Jihad Ayub posisi bek tengah, Tales posisi bek tengah, Abdullah Saluhu posisi bek kiri, Hamishi posisi gelandang bertahan, Kim Kurniawan posisi gelandang tengah, Jonathan Bustos posisi gelandang serang, Ricky Cawor posisi sayap kanan, Kaisano posisi sayap kiri, dan yang terakhir Yevhen Bokasvili posisi penyerang tengah. Dan berikut prediksi line up PSIS Semarang dengan formasi 4-2-3-1. Adi Satrio posisi penjaga gawang, Ferdian Wahyu posisi bek kanan, Lusao posisi bek tengah, Wahyu Pras posisi bek tengah, Haikal posisi bek kiri, Boubakari Diara posisi gelandang bertahan, Alfeandra Dewangga posisi gelandang bertahan, Fitinho posisi sayap kanan, Septian David Maulana posisi gelandang serang, Taisei Marukawa posisi sayap kiri, dan yang terakhir ada Carlos Forte posisi penyerang tengah.